Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kenapa kita harus belajar akidah? Karena itu perintah Allah. Perintah Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi aja pun disuruh ya, diperintahkan untuk belajar tauhid. Allah SWT mengatakan dalam surah Muhammad ayat yang ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Ketahuilah ya Muhammad, wahai Muhammad, ketahuilah olehmu. Artinya untuk mengetahui kan butuh belajar. Annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Wastaghfir li dhanbik, dan minta ampunlah kepada Allah terhadap dosa-dosamu. Dan akidah itu menjadi dasar landasan kita dalam beribadah. Kalau orang enggak punya akidah yang benar, maka motivasi dia untuk beribadah juga enggak ada gitu. Karena sejatinya akidah ini menjadi motor penggerak seorang itu untuk benar-benar beribadah kepada Allah Tabaraka wa Taala. Untuk dia tulus, ikhlas dalam segala ibadah yang dilakukan. Kalau orang enggak punya akidah yang benar, maka ya yang terjadi adalah dia main-main dalam ibadahnya, tidak serius, tidak dia bulat dalam keikhlasannya kepada Allah SWT. Ada disisihkan sekian persen untuk makhluk. Mungkin karena riya, mungkin karena sum'ah, mungkin karena ingin dipuji dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang benar-benar beribadah kepada Allah, totalitas tanpa batas. Artinya dia benar-benar selalu setiap ibadahnya adalah lillahi ta'ala minal bidayah yang nihayah. Dari awal sampai akhir.